Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Salat fardu dan waktunya. Adapun salat yang difardukan ada 5, yaitu zuhur. 1. Zuhur, waktunya mulai dari tergelincir matahari dan akhirnya ialah manakala bayang-bayang suatu benda sama dengan empunya bayang-bayang itu sesudah bayang-bayang tergelincir. Yang kedua, asar, waktunya mulai dari bertambah bayang-bayangnya dari bayang-bayang yang sama tadi dan akhirnya dalam waktu ikhtiar, yaitu waktu baik, sampai bayang-bayang itu 2 kali lipat panjangnya dan akhirnya waktu jawaz masih boleh, yaitu waktu masih boleh sampai terbenam matahari. Yang ketiga, salat maghrib, waktunya hanya 1, yaitu terbenam matahari dan sekedar waktu untuk azan, berwudu, menutup aurat, iqamah, dan salat 5 rakaat, yaitu salat maghrib 3 rakaat dan salat sunat ba'diyah 2 rakaat. Yang keempat, salat Aisyah, waktunya mulai dari terbenam syafak ahmar atau mega merah dan akhir waktunya dalam waktu ikhtiar atau waktu baik sampai 1/3 malam dan waktu jawat atau waktu boleh sampai terbit fajar sidik atau fajar kedua. Yang kelima, waktu subuh, salat subuh, waktunya mulai dari terbit fajar kedua dan akhir waktunya dalam waktu ikhtiar atau waktu baik sampai remang-remang dan akhir waktunya dalam waktu jawaz atau waktu boleh hingga terbit matahari. Haram menunda salat hingga waktu yang tidak memuat lagi akan salat yang dikerjakan, sekalipun salatnya tetap dihukum tunai. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103.